Halo guys, saat ini aku sudah ada di sebuah kafe di Jakarta dan aku mau tanya-tanya kepada pengunjung kafe gimana experience-nya pakai TWS dari Vivan seri Sport X. Ikuti aku. Nah guys, sekarang aku sudah sama seorang pengunjung kafe yang siap aku tanya-tanya gimana experience-nya pakai Vivan Sport X ini. Yuk kita tanya-tanya langsung. Halo kak, dengan siapa? Halo, dengan saya Saba. Oh, dengan kak Saba, oke. Jadi sebelumnya kak udah tahu belum nih tentang brand Vivan? Nah, kalau Vivan sih udah tahu sih, itu brand aksesoris HP lah. Betul. Produk Vivan apa yang udah kakak punya nih? Kalau sementara untuk produk Vivan yang baru aku punya cuma power bank. Oke, power bank ya. Jadi ternyata selain power bank, Vivan juga punya headset atau TWS yang kali ini aku bawa dan aku pengen kakak cobain, namanya Vivan Sport X. Nah, sekarang kakak cobain nih. Baru ya ini. Betul, desainnya emang unik dan cocok buat kakak yang suka olahraga. Boleh aku coba? Silakan coba. Experience-nya setelah pakai Vivan Sport X ini? Sebetulnya bagus juga dan enak sih, cocok. Mungkin TWS ini cocok buat olahraga sesuai namanya juga Vivan Sport X. Betul. Sementara dari aku sih itu aja sih, enak, nyaman. Oke, kalau dari suaranya gimana nih kak? Kalau suaranya sih bagus juga, jernih. Mungkin kalau saat pakai itu bisa dengar dari suasana di luar juga gitu. Oke, terima kasih kak untuk pendapatnya tentang Vivan Sport X mungkin. Nah guys, jadi begitu experience pertama kali menggunakan Vivan Sport X yang udah aku tanyakan ke pengunjung kafe. Bagi kamu yang pengen punya Vivan Sport X juga dan pengen merasakan experience-nya, miliki sekarang juga.